proses apapun hal yang kita lakukan yang menunjukkan mindfulness itu menurut saya ya rangkaian dari 6 hal ini. Jadi bukti bahwa kita sudah mindful itu ketika aktivitas yang kita jalankan mengandung 6 aspek ini. Ini menunjukkan kita serius, sepenuh hati, sepenuh jiwa menjalankannya. Yang pertama apa? Niat. Jadi niat itu berarti kita tahu makna, tahu tujuan. Makanya kita jalankan, itu niat. Jadi melakukan sesuatu sepenuh hati itu ya pastinya diniati. Tidak mungkin tidak niat. Kalau tidak niat itu kan namanya iseng saja. Jadi kita memang niat, nawa itu. Nah yang kedua, zikir. Zikir itu sambil ingat Allah. Makanya niat itu selalu diarahkan lillahi ta'ala. Dalam Islam selalu dianjurkan mengawali aktivitas apapun dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aspek zikirnya. Jadi Tuhan kita ingat sejak awal hingga akhir tindakan. Jadi setelah niat ada zikir, kemudian ada fikir. Fikir ini menunjukkan hadirnya pikiran, hadirnya akal. Tadi kan diminta sepenuh hati, sepenuh pikiran. Berarti apa? Jangan melakukan sesuatu yang tidak dipertimbangkan sebelumnya atau tidak kita tahu maksudnya, isinya sebelumnya. Ini namanya fikir. Jadi ada niat, ada zikir, ada fikir. Setelah itu baru ikhtiar. Kalau ikhtiar ini melibatkan daya fisik yang kita miliki. Diupayakan secara nyata. Kalau sudah ikhtiar, kita kembalikan lagi semuanya pada Allah hasilnya. Itulah tawakal. Nah, kita terima apapun hasilnya dari Allah, tapi ini belum terakhir. Kita masih perlu lagi mendayagunakan pikiran kita untuk muhasabah. Muhasabah itu kita evaluasi. Yang saya lakukan tadi sudah pas apa belum? Sudah cocok apa belum? Ada yang kurang atau tidak? Cara memperbaikinya bagaimana dan seterusnya. Ini namanya muhasabah. Nah, hasilnya muhasabah nanti melahirkan perbuatan yang baru dimulai dari niat lagi, zikir, fikir, ikhtiar, dan tawakal lagi. Yang ini lebih baik dari sebelumnya. Jadi inilah proses hidup yang sepenuh hati, sepenuh jiwa. Kalau dalam terminologi agama, dalam terminologi Islam. Jadi apapun yang kita lakukan diawali dari niat, disadari tentang hadirnya Allah di segala situasi, zikir, kemudian dilakukan dengan pertimbangan dan wawasan yang cukup, fikir, kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang sungguh-sungguh, jihad, ijtihad, mujahadah, itulah ikhtiar. Hasilnya apapun kita terima, itulah tawakal. Setelah itu kita muhasabah, kita evaluasi, sehingga setelah ini yang saya lakukan lebih baik dari tadi. Inilah penerjemahan dari saya untuk mewujudkan hidup yang mindful. Nah, hasilnya apa sih mindfulness di level religius ini? Kita wujudkan efeknya apa? Menurut saya kalau kita sudah melakukan tadi, mindfulness tadi, baik yang secara umum maupun dalam
istilah-istilah agama, kita akan mendapatkan paling tidak empat hal efeknya. Yang pertama apa? Kesadaran muraqabah. Jadi muraqabah beda dengan muqarrabah. Muraqabah itu kesadaran bahwa kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Karena tadi kan diawali dari niat, zikir, kesadaran lillahi ta'ala. Itu kan berarti di setiap detik hidup kita, kita sadari tentang Allah dan hadirnya Allah. Berarti apa? Kita sadar Allah itu mengawasi aku terus. Nah, ini namanya kesadaran muraqabah. Efek ini menurut saya penting. Orang itu kalau setiap detik hidupnya merasa diawasi Allah, pastinya hidupnya lebih cerah, lebih terkontrol, lebih sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, ini namanya kesadaran muraqabah. Yang kedua, kesadaran muqarrabah. Kesadaran muqarrabah itu kesadaran kita untuk lebih semangat lagi mendekat pada Allah. Jadi kita lebih terdorong untuk mendekat terus pada Allah. Karena tadi amalan kita kan amalan yang diawali dari kesadaran ketuhanan, diakhiri dengan muhasabah dan tawakal lillahi ta'ala semuanya. Ini membuat kita semakin terdorong mendekat kepada Allah. Yang ketiga, ketika kita mengembangkan perilaku yang mindful ini, maka hidup kita akan dipenuhi oleh rasa syukur. Kita tidak lagi hidup dari satu keluhan ke keluhan yang lain. Kita hidup dari rasa syukur yang satu ke rasa syukur yang lain. Jadi, mengapa? Ya karena kita hidup sepenuh hati menghayati, menikmati apapun yang diberikan oleh Allah. Maka yang lahir adalah dari alhamdulillah ke alhamdulillah, dari rasa syukur ke rasa syukur yang lain. Dan yang keempat, efek yang menurut saya positif dari mindfulness adalah kekuatan diri, kekuatan jiwa kita menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi kita tidak jadi orang yang lari dari kenyataan, tidak jadi orang yang tidak terima dan mengeluh menghadapi situasi, tapi kita jadi orang yang sadar dan menerima apapun situasi yang kita hadapi. Nah, ini bahasa saya orang yang jiwanya kuat. Jadi malam hari ini kita kenal serba sedikit apa itu mindfulness. Kemudian kita pahami relevansi dan korelasinya dalam ajaran Islam. Semoga teman-teman mulai sedikit-sedikit ngerti makna dan pentingnya mindfulness ini dalam hidup kita. Baik, masih ada waktu sebentar. Ini yang paling akhir sebenarnya. Aspek filsafatnya, filosofi-filosofinya. Ada beberapa tokoh filsafat yang gagasan-gagasannya dekat dengan mindfulness ini. Saya ambil beberapa saja untuk teman-teman lebih dapat gambaran. Misalnya yang pertama, ini saya ambil agak banyak dari John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn ini profesor emeritus kedokteran dari Amerika. Beliau inilah sebenarnya yang konsep-konsepnya tentang mindfulness menginspirasi banyak orang. Beliau yang punya konsep MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Jadi
Bagaimana cara mengurangi stres berbasis mindfulness? Nah, kata beliau ini saya ambil beberapa saja dari buku. Misalnya beliau menyatakan begini, melakukan mindfulness berarti kita sepenuhnya berkomitmen di masa kini, mengajak diri kita untuk menghadapinya sepenuh kesadaran dengan tujuan untuk melakukan yang bisa kita lakukan dan akhirnya mewujudkan keteguhan hidup yang sepenuh hati dan kesenangan. Jadi di kalimat yang pertama ini kata beliau yang mindful itu berarti kita hidup di masa kini, mengajak diri kita untuk sadar dan melakukan yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya kita hidup kita jadi tidak panas, teduh, sepenuh hati dan tenang. Dan ini yang kedua menurut saya menarik. Dalam istilah-istilah bahasa Asia, maksudnya negara-negara di timur, kata-kata pikiran dan kata hati itu maknanya sama. Maka jika engkau tidak bisa menangkap adanya makna helpfulness dalam kata mindfulness, itu berarti engkau belum memahaminya. Jadi memang kata John Kabat-Zinn, istilahnya memang mindfulness. Jadi itu kalau diterjemahkan pakai kamus bahasa Inggris itu seolah-olah sepenuh pikiran. Tapi jangan lupa dalam tradisi timur, karena ini tadi kan saya bilang banyak diambil dari Buddhisme. Dalam tradisi Pasat Timur, kata main atau pikiran ini setara mencakup juga hati. Berbeda dengan peradaban modern yang akal itu ya akal rasio saja. Tapi di Timur, main itu tidak hanya rasio, tapi lebih luas lagi intelijensi. Jadi termasuk di situ hati. Jadi sepenuh pikiran itu ya maksudnya ya sepenuh hati itu, hidup yang serius. Bukan kok hidup yang dipikir saja, enggak begitu. Tapi hidup yang dijalani sepenuh hati. Karena hati dan pikiran dalam tradisi timur itu setara. Sama-sama alat, sama-sama bagian dari inteligensi manusia. Yang nanti oleh barat justru direduksi akal ya akal saja. Nah, ini pesannya Kabat-Zinn. Jadi meskipun kata-katanya mindful, itu sebenarnya juga bermakna helpful. Nah, yang ketiga, engkau tidak bisa mencegah gelombang, tapi engkau dapat belajar cara berselancar. You can stop the wave, but you can learn how to surf. Jadi tadi kan kita itu diminta menerima apapun situasi. Wong itu memang sudah ketetapannya Allah. Ini kan seperti gelombang. Mau tidak mau dia akan hadir dalam hidup kita. Tapi dengan memahami gelombang, kita bisa belajar berselancar. Jadi kita tidak ditelan oleh gelombang, tapi kita bisa menaiki gelombang untuk mencapai tujuan hidup kita. Jadi itulah tujuannya tadi kita menyesuaikan dengan menerima situasi. Tidak dalam rangka diam saja, tapi kita menjadikan situasi itu sebagai pijakan untuk mencapai tujuan kita. Kata John Kabat-Zinn lagi, mindfulness adalah jalan kita berteman dengan diri dan pengalaman kita sendiri. Jadi ini berarti bagian dari self-love yang kita bahas di minggu pertama kemarin. Bentuk kita self-love antara lain adalah mindfulness ini. Kita hidup secara serius. Nah, selanjutnya dia berkata begini. Jika kita berharap untuk pergi kemanapun atau mengembangkan diri dengan cara apapun, kita hanya bisa melangkah dari tempat kita berdiri.
jika kita tidak benar-benar tahu di mana kita berdiri, kita mungkin hanya berputar-putar saja. Jadi, kata Kabat-Zinn, mengapa sih kita perlu menyadari, kita perlu menerima dan memahami situasi hidup kita sepenuhnya? Ya karena dari situlah dasar kita, titik tolak kita untuk mengembangkan diri. Kalau kita tidak kenal diri kita, tidak paham situasi kita, tidak menerima bahkan kenyataan hidup kita, lu bagaimana kita bisa maju, bagaimana kita bisa move on, bagaimana kita bisa berkembang. Kalau kita tidak ngakui bahwa kita ditinggal orang yang kita cintai, ya tidak mungkin kita bisa move on. Kalau kita tidak ngakui bahwa kita ini, misalnya nilai kuliah kita rendah, ya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas kuliah kita. Jadi kesadaran kita tentang situasi objektif kita hari ini, itulah nanti yang jadi pijakan kita untuk mengembangkan diri. Kalau kita palsu, kalau kita tidak mengenali diri kita sendiri, ya sulit. Mau berkembang kemana? Wong kita tidak tahu kita ada di mana. Kita itu kan maju kalau tahu kita berdiri di mana. Jadi kalau kita tidak tahu berdiri di mana, ya jangan-jangan kita tidak bergerak maju, tapi nyamping, atau jangan-jangan malah mundur, jangan-jangan ya muter-muter saja. Jadi inilah pentingnya kita memahami dan menerima situasi diri kita. Nah, kalau tadi Kabat-Zinn, kalau ini dari banyak tokoh sekarang. Misalnya yang pertama saya ambil dari Maulana Jalaluddin Rumi. Beliau malah bilang begini, singkirkanlah pikiranmu, lalu sadarilah sepenuhnya. Tutuplah matamu dan dengarkanlah. Nah ini mirip dengan tadi ya, ada isu pemikiran pemula, beginner's mind. Kita ini memang disibukkan oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Ayo sementara pikiran ini kita pending dulu. Kemudian kita sadari hidup kita sepenuhnya, kita terima apa adanya. Tutuplah matamu dan dengarkanlah. Tutuplah matamu itu maksudnya segala macam konsep, teori, kemudian paradigma besar dan macam-macam yang ada di pikiran kita. Ayo dipending dulu, ditutup dulu. Kita dengarkan secara objektif apa yang ada di sekeliling kita. Disitulah menurut Maulana Rumi, kita akan mendengarkan kebenaran yang otentik, yang apa adanya. Nah, ada juga misalnya pandangan dari Thich Nhat Hanh yang minggu lalu juga kita ambil dari beliau ya. Beliau itu memang tokoh biksu Buddha dari Zen Buddhisme asal Vietnam, meskipun tinggalnya di Perancis. Kata beliau begini, saat kita sadar sepenuhnya, terlibat sepenuhnya dengan masa kini, pemahaman kita tentang segala yang terjadi di sekeliling kita juga semakin dalam. Dan kita akan mulai dipenuhi dengan penerimaan, kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Ini kalau yang di depan tadi sudah banyak kita jelaskan. Menurut saya yang terakhir itu menarik. Mari kita bentuk hidup kita dengan penerimaan, kegembiraan, kedamaian, dan cinta. Diawali dari penerimaan. Orang tidak mungkin gembira dalam hidupnya kalau tidak diawali dari penerimaan terhadap hidupnya. Kalau teman-teman merasa, Pak, saya kok banyak susahnya, banyak gelisahnya, banyak sumpeknya hidup saya, jangan-jangan kita masih banyak tidak terima dengan
situasi-situasi kondisi hidup kita. Nah, kalau sudah menerima, pasti kita gembira. Kalau kita gembira, bersyukur, hidup akan damai. Disitulah nanti hidup akan dipenuhi dengan cinta. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini dari Osho. Osho selalu ikut di sesi-sesi kita bulan ini, meskipun hanya beberapa quotes dari beliau. Ini quotes dari Osho menarik. Ini berhubungan dengan tadi ya, mirip dari Maulana Rumi tadi. Beginner's mind. Pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini. Hanya pikiran yang bermain, sebagaimana pikirannya anak-anak yang hadir di masa kini. Jadi, tirulah anak-anak. Anak-anak lebih jernih perspektifnya, lebih asik. Mereka bisa hidup di masa kini. Pikirannya jernih karena dia dalam tanda petik tidak terlalu serius. Tidak terlalu serius itu maksudnya tidak sibuk dengan teori ini, teori itu, kacamata ini, kacamata itu, kerangka berpikir ini, kerangka berpikir itu. Dia melihat realitas apa adanya, diterima, dinikmati dalam kegembiraan. Itulah anak-anak. Kata unsur pikiran yang terlalu serius tidak pernah hadir di masa kini. Pikiran kita itu banyak terjebak masa lalu atau membimbangkan masa depan. Kita gelisah hari ini karena rasa sesal dari masa lalu atau khawatir masa depan kita rusak. Kita tidak pernah menikmati hidup di masa kini. Nah, ini kata-kata dari Osho. Nah, ada lagi yang menurut saya menarik ini dari Anthony DeMello. Kapan-kapan tokoh-tokoh spiritual ini kita bahas satu-satu. Anthony DeMello ini, beliau ini salah seorang imam Jesuit. Beliau banyak nulis tentang spiritualitas. Beliau mendirikan pusat doa di India. Meskipun beliau sudah meninggal tahun 87. Kata beliau begini, ini mungkin sering kita dengar kalimat ini. Ada orang yang merasa nyaman meskipun tidak punya simpanan apapun di bank. Sementara ada orang lain yang merasa tidak nyaman meskipun punya simpanan miliaran. Bukanlah jumlah uang ternyata, tapi pikiran atau program yang ada di pikiran kita yang membuat perbedaan. Jadi kata Anthony DeMello ya, kuncinya ada di pikiran kita sebenarnya. Bahagia atau tidak bahagia, nyaman atau tidak nyaman, itu permainan pikiran kita. Maka barang siapa yang bisa menguasai pikirannya, tidak membuat pikirannya tidak terkontrol kemana-mana, kemungkinan dia akan lebih bahagia. Nah, kalau ini dari Deepak Chopra. Deepak Chopra itu ya penulis spiritual India Amerika. Ini beliau dikenal tokoh pengobatan alternatif. Kata beliau, jangan biarkan satu hari lewat tanpa bertanya siapa dirimu. Karena setiap waktu yang berlalu, ada saja hal baru yang masuk dalam kesadaranmu. Jadi, mari kita jangan mandek. Mari kita terus membentuk diri kita jadi orang yang baru terus-menerus. Karena pengalaman hidup kita, detik ke detik, itu adalah pengalaman-pengalaman yang baru terus. Maka mari, kata Deepak Chopra, jangan berhenti bertanya, siapa sih aku ini? Aku yang tadi mungkin beda dengan aku yang sekarang. Saya sebelum ngaji tadi dengan nanti setelah ngaji mungkin juga sudah ada perubahan sedikit-sedikit. Sudah ada hal baru yang masuk. Ini bagian dari hidup yang
sungguh-sungguh, hidup yang penuh kesadaran, tidak ikut saja terseret arus ke utara maupun ke selatan. Terakhir, kita tutup sesi malam hari ini dari Mots Lausu. Ini pernah kita singgung, saya lupa di sesi apa, kata beliau, "Nature does not hurry, yet everything is accomplished." Alam semesta itu tidak terburu-buru, tapi segala sesuatu terpenuhi. Jadi beda dengan manusia, alam itu sadar proses dan sabar proses. Manusia sering tidak sadar proses dan tidak sabar proses. Inginnya instan, inginnya segala sesuatu langsung terwujud, langsung terjadi, sehingga kadang-kadang mengambil jalan pintas tanpa sadar resiko hidup dengan ketidaksadaran bahwa hidup ini perlu proses yang tidak bisa sebentar dan instan. Nah, ini penting juga bagi kita untuk mendukung upaya kita menghidupkan mindfulness.